Hello Zul. Hello, Assalamualaikum Aiman. Ya, Waalaikumsalam. Hai, lama bercuti nampak. Lepas tu dah jarang sangat dah ni kita lepak minum kopi sama-sama kat Mama. Kita ni kan Zul, bekerja tu bekerja juga. Tapi kena ingat tau, kita kena ada masa yang berkualiti untuk diri sendiri dan juga keluarga. Ha bro, ceritalah sikit kau pergi mana je si cuti ni. Berapa banyak habis bro? Seronok tak? Wush, bukan aku seorang je seronok tau. Isteri aku senyum memanjang je. Ha, pagi-pagi dah buat yoga dah. Ha, lepas tu, view dia, pemandangan dia sangat cantik. Tak ada habuk-habuk macam dekat KL tu. Ha. Terbaik bro. Kau pergi New Zealand ke bro? New Zealand? Amboi, jauhnya. Eh, lagi satu kan? Aku dengan isteri aku selalu lepak dekat sana tau. Kau tahu kat mana? Kat Cafe Library. Ha, sambil lepak, sambil ngeteh. Boleh lepak sembang lama-lama, relax tu. Ha. Wow, makin menarik ni. Lagi-lagi, apa yang best? Lagi? Paling best, dapat tengok view yang awesome dengan isteri aku. Sambil tengok view, sambil tengok muka isteri tercinta. Honeymoon lah tu eh. Confirm isteri aku pun suka kalau bawa dia ni. Confirm punyalah. Isteri aku non-stop selfie lah, wifi lah, OOTD lah. Ha, aku ni dah jadi macam cameraman tau. Cameraman free lah nampaknya kan. Oh, cerita-cerita juga. Lokasinya kau tak bagi tahu pun. Kat mana ni? Tak sabar pula nak honeymoon kali kedua ni ha. Eh, tak perlu nak pergi jauh-jauh. Aku bercuti dekat rumah aku je. Ha, semua dah dekat sini. Tak perlu nak pergi jauh-jauh. Serius lah. Rumah yang kau baru beli hari tu? Yelah, yang baru aku beli ni. Ha, memang terbaik lah bro. Dekat dengan pusat komersial. Boleh menikmati keindahan semula jadi. Lepas tu, exterior dia pun sangat cantik macam dekat overseas. Lepas tu, rumah kat sini memang besar weh. Kau nak main lari-lari dengan bini kau pun boleh. Ha, nanti, kalau ada anak ramai nanti, dah tak payah nak risau pasal ruang. Environment kat sini pun nyaman. Ha. Abah, apa sembang lama-lama tu? Tadi kan cakap nak sarapan. Sembang dengan kau ai kejap. Alah, you je cinta hati ai. Sekejap lagi, ai turun ke? You turun dulu, okay? Okay. Eh bro, dah lah. Isteri aku dah panggil tu nak turun sarapan. Engkau nanti ada masa free, kau bawa isteri kau datang sini. Kita sembang. Ha, isteri kau mesti suka punya lah. Barulah rasa macam hari-hari holiday. Ha. Itulah, aku dengar pun memang terbaik ni. Nanti aku datang dengan isteri aku. Confirm dia suka habis ni. Bolehlah kita berjiran nanti. Eh, tak ada masalah. Nanti nak datang, kau call aku dulu. Okay, Roger. Okay. Okeylah, aku nak turun sarapan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.